mati juga. Dua tusukan di PC, ya di PC. Belum mati, gila, keras banget. Itu udah tanda-tanda. Teriak deket mic. Belum mati juga. Nah, baru mati. Yang mod Edan. Kunci dipindahin tadi juga. Tuh. Sekarang ada Blooded Sword di sini. Terus tadi di tempat sebelumnya itu ada lithographic stone yang C. Yang buat puzzle itu di depan tuh. Di belakang, itu masih di belakang. Posisinya kalau di map itu di atas. Pas dicek di atas tapi gak ada. Dicek di bawah juga gak ada. Terus ngambilnya harus di mana? Ribet emang yang bikin mood. Kayak omongan dia pindah-pindah. It's you. Down there. Apa sih asli gak jelas. We're right about the animals, though. You okay? I'm fine. Well, for now. Smolky jadi ada di sini. Harusnya itu Spinel ya. Tahuku sih harusnya itu Spinel tuh. Bukan Smolky. Diganti.
Terus yang di dalam itu apaan? Coba kita cek. Harusnya kan pedangnya dapat di dalam sini kan? Anjir, dapat laser dari craftingan. Hebat. Awal-awal lu masuk nyusup diam-diam terus masuk ada musuh yang kepalanya mutasi jadi pelaga B. Harusnya litografinya di sana. Tadi malah dapat pisau, Mang. Gila. Jauh bet ya. Bisa-bisa aku menyerah nih. Tuh kan? Dapat litografi lagi. Di sini yang D. Harusnya di tempat yang barusan itu pedang. Tapi nanti kita bisa balik lagi sih buat explore lagi. Hang on. This is the same room as before, isn't it? I guess we just circled around. Oke, dikarenakan sudah 1 jam. Jadi live streamingnya sampai sini dulu guys ya. Thank you semuanya buat yang udah nonton. Ya. Gitulah capek pokok namanya. Thank you.